sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Yang namanya ketidakadilan. Siap dengar? Siap dengar? Siap. Saya pegang.